Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Eri Irianto. Selamat Ri ya, Anda kembali dipilih memperkuat skuad tim nasional ya, setelah sebelumnya Anda tidak terpilih ya memperkuat Piala Asia lalu. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya terserang ya, saya bangga dan bisa memperkuat tim nasional lagi gitu ya di kejuaraan Danil besok ya, apa ya bulan-bulan depan ini ya. Perasaan memang bangga, tapi saya ya sedikit terbebani dengan saya sebagai pemain mahal gitu ya. Tapi saya akan berjuang semaksimal mungkin buat saya masih mampu memperkuat tim nasional. Sekarang beban apa lagi yang Anda rasakan setelah menjadi pemain termahal? Ya memang beban untuk saya sendiri ya nggak besar sih, ada ya. Terutama kalau main di di Persebaya ya, tapi tim nasional kan belum. Memang sih ada, tapi yang sekarang di Surabaya itu alhamdulillah sampai sekarang ini beban itu bisa saya atasin gitu ya, dengan ya penampilan nggak begitu jelek, nggak begitu bagus juga, tapi bisa menghibur penonton gitu ya. Mungkin dengan adanya penampilan yang begitu ya bilang bagus lah ya di Surabaya selama ini ya, beban itu mungkin sedikit hilang gitu ya. Mungkin Anda punya kiat bagaimana Anda melakukan latihan sendiri agar penampilan Anda tetap stabil? Untuk latihan sendiri, kurasa selama ini di Persibaya saya sering ya melakukan latihan tenang-tenangan sendiri gitu ya, shooting, apalagi kalau ada pemain asing kayak Carlos, Jackson gitu ya. Saya sering sekali latihan-latihan gitu. Nambah untuk keistimewaan saya sendiri tuh, saya sering nambah itu memang. Tahun lalu Anda sempat ditawar salah satu klub di Singapura, sekarang bagaimana perkembangannya? Waktu itu memang habis Piala Tiger memang saya sempat ditawar sama Pak Johannes Kojo ya. Salah satu klub di Singapura, Balestier ya. Memang perkembangan waktu itu sangat lama kan. Kompetisi di Singapura putarannya Januari ini. Aku pikir-pikir kayaknya terlalu lama untuk saya. Ya apa-apa. Adapun di kompetisi di Liga Kansas di Indonesia udah berjalan cukup lama kan. Jadi pengurus sana yang di Singapura lama ngubungin gitu. Memang sempat ngubungin tapi lama. Terus saya memutuskan di Liga Kansas saja gitu. Di Persebaya apa yang Anda terima sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Lalu apakah Anda masih punya keinginan untuk bermain di luar negeri? Kalau untuk main di luar negeri keinginan setiap pemain pasti ada. Terutama saya ingin sekali gitu. Kalau boleh memilih kemana? Ya yang mana aja ntar. Misalnya ada yang kita main di sana atau ada yang nawar ya, kita pikir-pikir dulu gitu ya. Kita lihat klubnya dulu gitu loh, kondisinya gitu. Sebagai pemain termahal, bagaimana sikap pelatih, teman-teman, atau pengurus yang Anda rasakan selama ini? Ini di mana? Di Surabaya nih. Di Surabaya. Ya. Alhamdulillah selama ini di Surabaya, pelatih, pengurus, dan pemain, ya apalagi yang senior-senior tuh merasa apa istilahnya apa ya, menghargai atau mendukung saya gitu ya. Dengan adanya gitu kamu harus giat berlatih, harus selalu menunjukkan permainan yang terbaik gitu. Terus pelatih kurasa baik sekali gitu ya, mendukung sekali. Terus ya kurasa di selalu di Persibaya ini pemain, pelatih maupun pengurus semua tuh mendukung gitu, enggak ada rasa dengki atau iri gitu, enggak ada. Sementara apa yang diberikan oleh Persebaya, bagaimana yang Anda rasakan? Misalkan Persebaya itu pengurusnya terlalu perhatian ya, memberi iya, mobil iya. Apa itu bagaimana yang Anda rasakan? Saya terserah ya, sangat berterima kasih sekali dengan pengurus Persibaya yang sekarang ini. Memang dia sangat perhatian sekali sama pemain ya. Tapi itu sebenarnya membuat ada sedikit beban untuk pemain. Dan itu mungkin pemain itu termotivasi juga dengan adanya dikasih timor atau sepeda motor anak-anak itu ya. Dan perhatiannya sangat besar sekali ya untuk klub Surabaya ini. Apalagi terutama Persibaya ini, pengurusnya yang sangat perhatian sekali. Apakah Anda memang merasa terbebani untuk membawa Persebaya jadi juara? Ya pasti pemain ada beban ya. Ya dengan ini mungkin Pak Wali itu mungkin dengan ngasihnya timor atau sepeda motor untuk yang lain itu mungkin untuk memotivasi pemain supaya mau nggak kalau kalian gratis ini kan. Kalau kita juara kan pasti gratis ya. Itu mungkin ya. Ke situ kayak motivasi lah istilahnya. Ya. Jadi pengurus sendiri memberi motivasi itu sudah cukup ya? Terasa dengan yang sekarang ini untuk sekarang ini udah cukup deh, tapi kita kan belum ngasih yang terbaik buat pengurus gitu loh. Mungkin kita kalau udah ngasih terbaik ya mungkin semuanya udah bisa keluar itu. Oke. Baik Mitra Olahraga, demikian perbincangan kita dengan Eri Irianto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.